Ketua Pengadilan Negeri Siak dan Ketua Dharma Yukti Karini Daerah Siak beserta staf Pengadilan Negeri Siak menerima kunjungan Ketua Umum Dharma Yukti Karini Budi Utami Sarifudin dan Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Riau dan Kepulauan Riau beserta pengurus. Rombongan langsung menuju objek wisata Istana Siak dan disambut penampilan budaya Melayu Kompang, pemasangan selendang tenun, dan penampilan silat. Rombongan Dharma Yukti Karini melihat peninggalan sejarah yang ada di Istana Siak dan bersuah foto bersama. Selain itu juga mengunjungi Istana Peraduan yang berada di samping Istana Siak merupakan tempat peristirahatan Sultan Siak dengan bentuk bangunan Belanda. Tak ketinggalan, Ibu Ketua Umum Dharma Yukti Karini memakai baju adat khas Melayu Riau dan berfoto di ruang kamar permaisuri Sultan Siak. Karena sultan tidak jadi sultan lagi, jadi paling itu terkenal namanya Sikir. Usai berwisata di Istana Siak, rombongan kunjungi kantor Pengadilan Negeri Siak, Rama Tama bersama pengurus Dharma Yukti Karini Daerah Siak dan staf Pengadilan Negeri Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan ya, kesan dan pesan setelah berkunjung ke Provinsi Riau dan Kepulauan, sangat bahagia ya, sangat senang, terhibur ya, setelah kita melihat istana itu tandanya ada pelestarian kebudayaan ya. Kemudian kita sudah bergembira ria semua ini dengan semua anggota baik Dharma Yukti Karini maupun PN ya, seluruh hakim, staf dan seluruh pokoknya ya, seluruh yang ada di Pengadilan Sia dan juga PA, PT, semua lah pokoknya. Terima kasih, kami sangat terhibur. Pokoknya senang lah, ya. Itu aja intinya. Untuk Ketua Umum. Mengabarkan.